Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau share game racing multiplayer teman-teman bisa bermain online, yaitu Drive Club Multiplayer versi 1.7.41 teman-teman. Nah, di sini dia bisa multiplayer dan unlimited money dan didukung oleh mod YOLO teman-teman. Di support modnya ada mod YOLO dan kita bebas beli apa aja, bebas modifikasi, bebas beli mobil. Tapi untuk buka map sendiri belum sih teman-teman. Tadi saya coba belum bisa. Cuman kalau untuk modifikasi, upgrade bisa banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka game-game balap online ataupun offline, ini cukup banget, cukup mantep banget, pas banget buat kalian Drive Club Multiplayer ini teman-teman. Dan di sini ini saya lagi main mode checkpoint ya teman-teman. Dia checkpoint, jadi kita cuma suruh checkpoint di dalam kota ini, masih posisi offline teman-teman. Dan kita coba level selanjutnya checkpoint juga, ini masih ya teman-teman. Jadi kita suruh ke titik kuning itu, lingkaran kuning itu ya teman-teman. Mobil yang saya pakai sendiri, mobil nggak tahu merek apa, tapi ini mobil polisi teman-teman. Dia udah modifikasi seperti ini, jadi kita tinggal nambahin sedikit modifikasinya. Dan untuk ukuran gamenya sendiri cukup ringan teman-teman, tadi kalau nggak salah cuma 200 MB-an, 100 MB-an malah, mungkin full size-nya 200 MB ya teman-teman ya, karena ini gampang banget, pokoknya mudah banget. Nah, jadi cukup mudah teman-teman. Nah, ini dia udah ke terowongan, kita ikutin aja mana yang sebelumnya, kita ke titik lingkaran kuning itu teman-teman. Oke, mobilnya ngalang-ngalangin jalan. Untuk kontrolnya sendiri saya pakai yang kayak gini teman-teman. Nah, ini ada 3 pilihan kontrol, ada setir, terus kayak gini, terus kalau misalnya ada ini tilt itu kemudian pakai kontrolnya seru kanan kiri kanan kiri gitu, ada sensor yang ini. Nah, ini dari kamera dalam mobil ya, kamera dalam mobil. Dan lanjut dengan finish. Oke, itu kamera dalam mobil. Nah, oke teman-teman, kita ini di posisi online mode ya teman-teman ya. Kita sudah di mode online. Nah, ini mode online multiplayer teman-teman. Nah, di map itu yang orange itu kita satu ruangan sama itu teman-teman, orang-orang itu teman-teman. Dan di sini batas per ruangan itu per roomnya itu 12 orang teman-teman maksimal. Dan situ tuh kita lihat mapnya, dan mapnya sendiri banyak, ada mode malam dan mode siang. Nah, ini kita coba kita uber ke mereka ya, kita temuin mereka, mobil mereka kayak apa aja. Tapi biasanya sih susah teman-teman kalau menemuin mereka itu, karena kan dia mereka juga jalan, nggak diem di tempat gitu. Jadi ini teman-teman agak sulit, cuman kurang patennya. Ini untuk mabar, mungkin kalau untuk balapan ya teman-teman ya bagusnya kalau ini, cuman kurangnya trafiknya, coba agak banyaknya teman, agak ada trafik lain gitu, agak keren dikit mungkin kalau ada trafik lain, mungkin sengaja dikosongin juga supaya ini teman-teman apa, kita bisa melakukan balapan ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya melakukan balapan juga kita nggak bisa sih, karena kan kita nggak tahu arahnya kemana, mencar ujung-ujungnya. Mungkin kalau mau balapan di pinggir-pinggir jalan itu, yang pinggir pantainya itu teman-teman, mapnya itu yang map paling pinggir, jalan paling pinggir, mungkin jadi nggak masuk kota gini nggak, mungkin bisa mungkin ya. Kita lihat mereka di sana, kita cari ini, kita coba cari mereka teman-teman, kita deketin mereka. Saya mau tahu mobilnya kayak apa aja, jadi saya coba untuk deketin. Ini sumpah ngesot-ngesot teman-teman, bannya harus perlu di upgrade kayaknya punya saya ini teman-teman. Jadi untuk kontrol steeringnya sendiri biar enak ya teman-teman ya, susah soalnya teman-teman, mengkol-mengkolnya. Itu
terbang teman-teman, kayak burung asli terbang. Tapi sini nggak bisa menyot ya, nggak bisa peot. Kalau bisa peot, mantep ini kayak CDO itu, card breaking online itu bisa peot, bisa rusak ya. Kalau ini nggak, itu mobil mereka. Mobilnya kita tunggu. Mobilnya lumayan keren lah, tapi kita tinggal aja takut dia marah ya. Oke, sampai di situ teman-teman ya video saya, mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Dan buat pemasangannya sendiri ini teman-teman, jadi kita suruh mengizinkan untuk Drive Club ini berjalan di atas aplikasi lain, khususnya untuk mod Yolo-nya teman-teman, supaya modnya berjalan. Nah, seperti di video. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.